pasar semua. Masjid Agung. Nah, Masjid Agung Pasir di kedua bang. Yang ini akan kita adakan press release terkait dengan perkara penipuan dengan kebetulan di mengatasnamakan sumbangan bantuan sodaqah yang mengatasnamakan Badan Pengelola Masjid dan Pondok Pesantren. Jadi alhamdulillah berkat kolaborasi dan kerjasama di laporan masyarakat dari jajaran Satreskrim Polres Kotabaru mengamankan 5 tersangka kaitannya dengan pelanggaran tindak pidana penipuan, yang mana dari 5 tersangka ini statusnya 4 sebagai pelaksana dan yang 1 orang. 4 pelaksana ini dengan inisial IH, kemudian KH, kemudian inisial R dan inisial E, kemudian 1 orang sebagai koordinator dengan inisial H. Nah, yang mana 5 tersangka ini ditangkap oleh jajaran Satreskrim tanggal 5 Mei 2021. Kemudian modus operandi yang dari kejadian ini yaitu dengan meminta sumbangan kepada masyarakat Kabupaten Kotabaru mengatasnamakan pengelola Masjid Agung Husnul Khotimah dan Pondok Pesantren Raudatul Janah. Ini mungkin penipuan, jadi di sini juga saya sarankan melalui rekan media disampaikan ke masyarakat, tolong lebih teliti dan hati-hati terhadap modus-modus seperti ini, karena ini tidak hanya sekali dua kali, ini sudah berulang kali, dan kami harapkan nanti dari Pak Kesra dan Pak MUI bisa menjelaskan bagaimana yang seharusnya supaya masyarakat paham dengan modus-modus sumbangan dan sodaqah yang sering ke rumah-rumah. Nah, tolong melalui kesempatan ini pula kami sarankan lebih baiknya diproses dulu terkait dengan orang yang datang minta sumbangan dan segala macam, apakah benar itu mengatasnamakan badan pengelola masjid atau segala macam, cek dulu, jangan sampai kejadian seperti ini. Memang nilainya kecil, misalnya 1 orang 30.000, 20.000 memang tidak terasa, tapi kalau dikumpulkan seperti yang dilaporkan di sini, mereka selama 4 hari saja sudah bisa mengumpulkan uang 9.500.000. Jadi orang yang sudah masuk ke inisial H ini yang berdomisili di Kalimantan Timur kurang lebih dari 1 Januari sampai April 2021 itu sudah terkumpul 80 juta. Dengan estimasi sebulan itu penghasilannya 20 juta. Ini murni tidak ada yang masuk ke badan atau pesantren, jadi masuk ini masuk ke kantor pribadinya para pelaku ini. Jadi mengatasnamakan sumbangan tapi peruntukannya untuk pribadi.